Okay guys, korang mesti tertanya-tanya kan, motor apa lah saya keluar. Wife saya memang suka motor color merah. Kita bagi hint sikit lah kan. Dia memang suka motor color merah. Tadi dia tengok Vespa. Tadi dia tengok Vespa kan. Kacau pula lah motor merah. So akhirnya inilah dia, motor RSX Trico. Dia suka sangat color merah. So kita belikanlah dia color merah. Walaupun saya ni memang suka color biru, tapi dia suka merah dan kita ikutkan aja. Alright. So ini adalah first look saya kat motor ni. Biasa saya tak pandang pun motor. Motor biasanya kalau saya tak beli, saya memang buat tak tahu je. Tapi kalau dah beli, barulah saya pandang, barulah saya kenal. Tak kenal maka tak cinta. So motor tak pernah start lagi setakat ni. Saya akan bawa pergi ke belakang dan tukar minyak hitam. Masuk minyak hitam RLT Racing 1040 full synthetic. Minyak asal basis ni saya buang terus. Alright. Jom. Okay guys, so saya bersama Mr. Wong ni nak tolak masuk dalam, pergi dalam workshop. Kita nak servis pakai minyak RLT Racing runner 1.1. Okay, 1040 full synthetic. Jom Mr. Wong, let's go. Okay guys, so first time nak buang minyak hitam RSX. Minyak hitam punya hilang eh. Minyak bersih lagi. Berkilat-kilat minyak, color kuning. Okay guys, so sekarang ni kita nak isi minyak fully synthetic sampai habis 1.1. Macam tu, kita isi sampai habis. Kita isi sampai habis terus 1.1. Habis bang. Dengam-ngam 1.1. Terima kasih banyak-banyak. Alright. So minyak RLT Racing 1040 dah masuk dalam RSX. Kita running in elok-elok. Okay bang, terima kasih bang. Okay guys, first start lah. Alright. Okay. Tu dia. Lampu semua menyala, signal semua, nanti kita check ada ke tak ada. Kita orang kasi tengok signal. Oh, signal ada. Oh, right. Ngam. Wah, kuat hon. So nanti kita balik, kita isi minyak dulu. Minyak tak ada ah? Minyak. Ada, tak banyak. Ada sikit saja. 3 bar. Oh, 3 bar. Balik kena isi penuh. Alright. Okay Mr. Wong, thank you very much. Okay, thank you ya. Tak apa, thank you. Okay, apa-apa nanti saya cari you lagi lah. Boleh. Alright. Okay, selesai. Saya pun mau kena diet balik ni. Suhu dah gemuk sangat lah. PKP makan saja. Okay. Alright Mr. Wong. Okay, selesai. Selesai. Alright, thank you. Okay. Mrs. balik ada motor. So, motor ni dia punya clutch dia sedikit panjang. Dia punya gearing dia bagi saya untuk kaki besar macam nak kena ke bawah sikit. Alright. Tapi meter dia nampak macam menarik lah. Waktu malam nanti kita tengok macam mana rupa dia. Saya memang tak ada tengok orang punya review, tengok motor ni orang review ke. Pasal saya biasanya motor yang saya suka dan saya nak beli je yang saya review. Dan saya beli, saya beli motor dan saya review. Okay. So ini adalah motor yang Mrs. akan pakai. Dia akan belajar. Dia akan sesuaikan diri dengan keadaan trafik. So harap dia sukalah dengan motor color merah. Saya memang prefer color biru, tapi dia suka merah. Orang kata apa, happy wife happy life. Okay guys, so saya pun nak tutup semi GoPro pasal hari hujan. Rezeki nama ini, hujan rahmat.
Dan kita sambung in the next video. Saya nak cuci motor, hantar Shah by Spa, kita buat detailing, and then baru kita serahkan motor ni kepada Mrs. Bob YP. Alright, pada anda yang belum follow dia punya page Instagram, link ada di bawah. Terima kasih semua kepada yang support. So sekarang ni sebelum saya nak serahkan kepada dia, saya akan running in dulu motor sebaik mungkin, and then kita akan buat first service, and then baru bagi dia. Sekarang ni saya pakai dulu lah untuk ride ke sana ke sini. Di sana rancak, di sini rancak. Berdosa. Okay lah guys, assalamualaikum, bye bye. Okay guys, so sekarang ni dah sampai di Shah Bike Spa. Kita hantar untuk cuci dan detail polish untuk kali pertama. Pasal sebelum ni dia berjemur-jemur kat kedai apa semua kan. So hari ni kita layan polish. Cun-cun, B akan buat cun-cun ya. Motor ni dia mungkin ada bekas minyak apa semua, tadi dah servis. So far, tunggu saya punya video review. Hari ni kita polish dulu. Alright. Okay guys, alhamdulillah dah selesai dah buat detail dengan polish. Berbeza tadi masa baru ambil dengan sekarang. So korang kalau kata beli motor baru pun, hantar dekat Shah. Tak nak buat detail macam ni, nak lebih hebat lah tu. Ni coating. Ni settle coating. Tak tahu lah kenapa, reset sekarang ni memang dia tengah, dia tengah hebat sekarang ni. Orang tengah cari sekarang. Alright. So party, jom kita balik. Hi guys, assalamualaikum. Selamat petang-petang. Welcome back, welcome home. Alhamdulillah, kita orang semalam dah selamat sampai di Kuala Lumpur. Lebih kurang pukul berapa pukul 4 pagi di Jalan Duta. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Semuanya selamat sampai di rumah masing-masing. Tak ada apa-apa yang terjadi. Okay, so sekarang ni saya berada di kedai motor TK. Saya bersama motor RS kepunyaan Mr. Pilot kita, iaitu King Lekas. King, okey King? Jam penat ke? Penat ni, jadi udang man tadi. Dengar kata pergi balik tunduk udang kan? Ada siapa tahu apa benda masuk tunduk udang. Alamak, tu dah buka. So okey guys, hari ni King kata dia nak servis motor dia. Alright, boleh tengok color minyak. Okay King, mileage dah berapa dah awak pakai minyak daripada RT Racing tu? 1300. Okay, so mileage setakat ni 1300 yang King dah pakai. Maksudnya pergi Langkawi lah. Pergi Langkawi, tunduk udang. Itulah saya dipahamkan. Awak tunduk udang pergi dan balik Pasal apa kena tunjal dengan RC Pressure. Tak baik lah RC buat pilot macam ni. So respon macam mana King? Respon bagi saya okey. Minyak ni okey tak, engine tak bising lagi. Okey, daripada segi performance? Performance dia maintain. Dia tak ada drop power. Itu yang kita nak terima kasih King. So that's why King kata sengaja dia nak servis motor dia pasal walaupun baru 1300 tadi walaupun baru 1300 kilometer tak ada apa-apa orang kata apa, rasa berat ke, rasa tak sedap ke apa kan. Tapi dia sengaja nak tengok, kita panggil feedback. So itulah rupanya. Okay, so itulah rupanya after 1300 kilometer punya perjalanan dan lock atas highway lah, senang cakap. Jadi hari ni King pun dia nak servis lagi pakai minyak daripada RT Racing, daripada RT Racing runner nama dia. Alright, 1.1 liter, 10.40 fully sintetik. Alright, so kita tunggu minyak lama buang, nanti kita masuk minyak baru. Perjalanan macam mana King? Hari ya. Tu okey lancar okey. Anak buah dia buat perangai ke? Dengar kata tak, ada test machine. Tak masalah, sekarang bukan anak buah yang buat perangai. Itu tuan presiden buat perangai. Itu orang kata apa, test machine. Apa, bagi hilangkan tu. Tengok semua monyok kan. Ke mana tuan presiden pancing anak buah? Habis
Anak buah nak lawan presiden mana boleh. Okeylah kita tunggu minyak lama keluar, lepas tu kita masuk minyak baru. Okey guys, so sekarang kita tuang minyak yang baru. Alright. Minyak ni dia memang ngam-ngam 1.1 liter. Memang dikeluarkan khas untuk RS. So boleh tengok, itulah color minyaknya. So pada anda yang berminat untuk dapatkan minyak daripada RT Racing ni, bolehlah contact saya, okay, ataupun tekan di Shopee. Dia ada 1 liter dan juga 1.1 liter. Untuk 1 liter RM70 tak termasuk pos. 1.1 liter RM80. Alright, settle. Terima kasih bang. Dah makan belum? Alright. So King, settle King eh. Alright, all the best to you. Next time kita ride lagi. So okay lah guys, settle service motor King. Apa-apa boleh tengok link dekat bawah untuk dapatkan minyak hitam daripada RT Racing. By the way, terima kasih kepada anda semua yang dah pre-order baju team Bob YP 2022. Okay. Dia orang kata apa, merchandise yang lain ada lagi macam balaclava dan juga bandana. Kalau nak topi pun ada. So kalau nak dapatkan, masuk order. Alright. So okay, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Wah, ni motor kebun on the way.